lepaskan geram. Eh, apa ni? Raba-raba. Eh, kau ingat kita orang ni perempuan murah ke? Saya mahu mereka sentiasa peka dengan segala kemungkinan, faham? Anggaplah ni semua asam garam dalam kejayaan kita. Jangan buat apa-apa naya lagi pada pakcik ni. Pakcik buat apa yang Adi suruh? Aku bukan jenis hipokrit macam kebanyakan orang dekat luar tu. Pada abang, pakcik, makcik polis, yang poyo, konon-konon nak gertak geng-geng blogger, tak payahlah. Kita perlu bertindak segera supaya perkara ini tidak menular. Saya akan beritahu pada semua orang yang awak layan pengikut awak ni macam sampah. Lepas tu saya viralkan. Nampaknya kita tak ada pilihan, tuan. Eddie hilang tanpa dapat dikesan. Ibu bapanya pun dah buat laporan polis. Jadi kita kena mulakan siasatan. Hai. Lain yang kita rancang, lain pula yang berlaku. Itulah. Dalam kita sibuk mencari dia, dia pula hilangkan diri. Tapi saya tak rasa dia menghilangkan diri, tuan. Takkanlah sebab nak mengelak daripada jumpa kita, dia bersembunyi. Tentu ada kes lain. Maksud awak kes jenayah? Atas alasan apa? Tuan dah lupa ke? Eddie Charas ni blogger terkenal, tuan. Dia memang selalu fitnah dan hentam orang. Mungkin ada musuh-musuh lain yang berdendam dengan dia. Suruh Eddie tinggal ke rumah ni. Bukan sebab apa nak suruh dia berdikari. Tapi saya yakin, dia tak balik rumah ni bukan pasal lagi kali ini. Saya syak mesti ada sesuatu perkara yang tak baik berlaku pada Eddie. Ini semua salah abang. Abang selalu doa yang tak baik untuk Eddie. Abang kata suatu hari nanti Eddie akan terima akibat. Saya puas hati abang. Eddie dah hilang. Maaf abang. Okey. Setakat ini saya tak boleh nak sahkan ini kes orang hilang lagi. Ya, Puan. Mungkin Eddie sudah tahu yang dia dikehendaki oleh polis untuk bantu siasatan. Sebab tu dia larikan diri. Dan kedua, Puan. Puan dah dengar tadi, kan? Cik Kamal sendiri kata dia suruh Eddie pindah daripada rumah ini. Tapi itu cuma andaian kita sajalah. Sebab kita kena fikir dari sudut psikologi. Sebab mak ayah dia dapat rasakan ada sesuatu yang buruk berlaku pada anak dia. Jadi naluri mak ayah ni kita kena ambil kira juga. Jangan buat aku macam ni. Aku dah cakap kan, aku minta maaf. Janganlah seksa aku lagi. Baru kau rasa tu seksa, eh? Habis selama ni kau seksa perasaan orang, kau tak pernah fikir. Bila aku pernah seksa orang? Jentik orang pun aku tak pernah lah. Aku kalau seksa kau, aku patah-patahkan tulang rusuk kau tu. Aku hantar hospital. Hospital masih lagi boleh betulkan tau. Tapi kau, kau seksa jiwa raga orang. Kau seksa perasaan. Kau hancurkan usaha orang, impian orang, perut nasi orang. Dengan mulut kau yang jahat tu, habis semua perniagaan orang lingkup, keluarga orang punah ranah, adik aku mati sebab terkena perasaan, kau tahu tak? Sumpah, aku tak ada niat orang macam tu lah. Otak mana otak? Ha? Otak kau letak mana? Kau ni memang tak pernah terfikir. Ha? Sesuka hati kau nak asuh orang, jangan tengok filem ni lah. Jangan pergi makan kat restoran ni lah. Bila orang nasihat, kau maki. Kau cauk-caukkan orang tu. Kau ni ego. Ego kau ni melampau-lampau, tahu tak? Ha? Kau tutup peluk nasi orang, tahu tak? Kau dah musnahkan semua hasil titik peluk orang, tahu tak? Aku dah cakap kan, aku minta maaf. Dah lah. Berapa pengikut kau? Ha?
Ngikut berapa? Ya. Oh. Dah mencecah 30,000. Boleh tahan. Macam inilah. Apa kata kalau aku buat blog aku sendiri? Lepas tu, aku upload video rakaman aku tengah dera kau, tengah seksa kau sekarang ni. Rasa kau aku boleh dapat tak? Pengikut yang ramai macam kau. Hmm? Kau rasa aku boleh dapat banyak tak sama macam kau? Ke lebih? Ha? Aku tanya kau ni. Kau nak buat blog? Aku boleh tolong? Aku boleh tolong buatkan? Tapi kau buka ni dulu. Eh? Betul ni? Betul? Aku janji, betul. Kau jangan tipu aku. Tak, tak. Okey, jap aku buka, eh. Jap. Aku dengar sekali, eh. Kau ingat kau adab sangat ke nak jadi popular macam kau? Ha? Engkau popular, ha? Pengikut kau banyak sebab kau hisap darah diorang. Faham? Ha? Engkau dengan pengikut kau tu semua sama je perangai. Bodoh! Tahu tak? Tak maaf, Syed Amin, sebab menunggu lama. Ya. Ini saya nak tanya ni, kenapa saya ditahan kat sini? Apa salah saya? Sebenarnya Cik Amin, kami bukan menahan Cik Amin. Kami panggil ni sebab kami nak tanya beberapa soalan pasal soalan apa? Bila kali terakhir Cik Amin berjumpa dengan Eddie? Hari Selasa, Selasa lepas. Saya nak minta maaf dengan dia dan merayu pada dia suruh dia padamkan video yang menyuruh orang ramai boikot kedai saya. Tak patut dia buat macam tu, rugi saya. Lepas tu? Lepas tu dia suruh saya minta maaf kepada dia. Sambil dia rakamkan yang saya cakap minta maaf tu. Itu syarat yang dia buat kalau nak padamkan video tu. Jadi dia padam ke tidak? Dia tak padam. Okey, selepas tu ada tak Cik Amir berjumpa dengan Eddie? Saya tak jumpa dia lagi dan saya tak akan jumpa dia lagi. Saya tahu dalam keadaan macam ni saya tak akan menang punya. Dia nak buat apa dengan saya pun dia buatlah. Saya reda sajalah. Okey, baiklah Cik Amir. Boleh tak kami tahu kat mana Eddie berada sekarang? Saya tak tahu. Nak buat apa tu? Kita buat video vlog. Tadi kau cakap kau tak minat. Aku memang tak minat. Tapi kau minat kan? Okey, Eddie. Sekarang aku bagi kau peluang untuk kau mengaku pada semua pengikut kau yang kau dah bersalah buat semua benda-benda bodoh tu sebelum ni. Sedia dah? Hai. Saya Eddie Charas. Saya mengaku saya dah buat salah. Saya dah menyusahkan ramai orang. Tolong! Tolong selamatkan saya! Saya kena culik! Orang yang culik saya itu nama Khalid. Dia seksa saya! Tolong selamatkan saya! Tolong! Hei, korang kenapa? Kau ingat aku buat live feed ke? Aku tengah rakam lah. Puan, sampai sekarang kita masih lagi tak dapat kesan Eddie, Puan. Kita dah kumpul maklumat daripada semua orang yang kenal dia, tapi... Sekarang ni ada maklum balas tak dari Puan Siti dan juga Encik Kamal? Setakat ni belum lagi, Puan. Puan, saya rasa kita dah boleh buka kes orang hilang, Puan. Eh, nanti dulu. Saya kena maklumkan pada pegawai atasan. Kita kena minta nasihat mereka. Kalau kita umumkan orang awam, blogger terkenal hilang, macam-macam implikasi akan timbul nanti. Puan, ada perkembangan terbaru. Apa? Assalamualaikum. Saya Eddie Charas. Untuk pengetahuan semua, saya dikurung. Dekat mana saya dikurung, saya tak tahu. Siapa yang kurung saya tak boleh bagi tahu. Tapi apa yang saya boleh cakap, ini adalah balasan terhadap apa yang telah dan pernah saya lakukan terhadap orang lain. Dulu, cakap saya, perbuatan saya
saya rakam dalam blog. Saya tak fikirkan kesan terhadap orang lain. Saya cakap apa yang saya nak cakap. Tak lakuk setakat itu. Saya ajak. Saya hasut pengikut saya untuk sama-sama musnahkan hidup orang lain. Saya tutup perionasi orang. Dan lagi teruk, saya patahkan semangat orang untuk meneruskan hidup. Di sini saya nak mohon jutaan maaf. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya sedar mungkin ada antara orang yang takkan maafkan saya. Tapi saya betul-betul menyesal. Saya janji saya tak akan ulangi lagi. Assalamualaikum, Datuk. Ya. Ya, saya tengah tengok video dia sekarang. Ya. Okey, baik, Datuk. Saya akan arahkan orang kita. Okey, Aris. Jangan buang masa, ya. Saya tidak mahu isu ini akan mencalarkan imej pasukan kita. Sebenarnya, saya dah bercakap dengan Tan Sri Kevin kita pagi tadi. Dan dia mahukan tindakan segera. Lembab, lambat tindak, tidur, makan gaji buta. Tengoklah, ini semua komen-komen netizen selepas dia tengok video di blog Eddie ni. Tapi tuan kami dah cuba sebaik mungkin, tuan. Cuba sebaik mungkin tak memadai, Salina. Kau tengoklah apa dah jadi dengan institusi kepolisian dekat negara kita ni. Dah jadi bahan jenaka, dah jadi bahan lawak pada masyarakat kat luar sana. Mana pergi maruah kita, mana pergi integriti kita? Tuan, saya fikir kita tak perlu nak terlalu emosi dengan segelintir netizen yang biadab. Kita buat benda baik macam mana sekalipun kalau mereka tak suka, mereka tetap smash kita, tuan. Okey, Gumah, apa tindakan awak seterusnya? Tuan, kita akan dapat kerjasama SKMM untuk dapatkan data terperinci video yang diupload, tuan. Sekurang-kurangnya kita masih tahu yang Adi masih lagi hidup. Nanti dulu, nanti. Apa sahaja kau orang kecoh-kecoh ni? Apa yang kau nak semua ni? Apa kita orang nak? Weh, orang kau. Kau tanya kita orang nak apa? Sekarang ni kita orang nak kau lepaskan Eddie. Dah dua hari dia tak boleh. Mana? Hei, kau ingat aku tak tahu engkau yang culik Eddie? Engkau tu pura-pura baik, ya orang tua. Engkau tu jahat, kau ingat aku tak tahu. Hei, apa yang kau merepek merapan ni, ha? Hei, lebih baik kau belah. Lebih baik kau orang suai. Sebelum aku panggil polis, dayang kau orang semua. Pergilah. Pergi bagi polis. Kau ingat aku tak tahu yang kau buat dengan polis. Betul tak? Betul! Betul! Kau ni kan? Apa benda ni? Ha? Ni dah dua anggota polis yang bersubah tu. Mana dia ni? Dah. Jangan bising. Bertenang. Apa emosi ni? Ha? Eh, aku nak tanya korang. Siapa yang pernah masuk lokap dan nak merasa masuk lokap? Jawab! Jawab! Ada. Ha? Ada yang nak merasa duduk percuma dalam lokap? Ada? Langkah setapak ke depan. Ada? Kalau tak nak, pusing belakang. Jalan terus. Dengan toleh-toleh. Toleh, bercekup semua. Masuk dalam lokap. Bang! Sulai! Oh, dah tak selesai. Tahu, bertakut. Berhasillah, Puan. Jadi, Tuan. Boleh tidak, Puan Adi, tak tahulah. Tiba-tiba dia orang serbu. Oh, hajar betul budak-budak tu. Pakcik Amin call kita orang ni sebabkan hal diorang pula? Eh, tak ada. Kebetulan saja. Oh. Sebenarnya, Pakcik terima daripada anak buah pakcik, dia telefon. Dia kata dia ada jumpa ID 3-4 hari lepas. Siap selfie lagi. Ini ke mana? Sekarang tak tahu ke mana dia. Hei, tak faham betul aku dengan orang zaman sekarang ni. Lebih-lebih lagi generasi muda ni. Apalah. Sikit-sikit nak piket, sikit-sikit nak piket. Lepas tu, tak puas hati, maki hamun orang. Macam dia orang je lah yang ada perasaan, orang lain tak ada. Alah, itu kau tahu yang nak marah. Sebab negara kita ni negara demokrasi. Setiap rakyat berhak bersuara. Asalkan mengikut lunas-lunas undang-undang. Ya, tu aku pun tahu. Tapi fikirlah sikit, kan? Kau nak berpiket kat mana? Depan kedai orang. Eh? Orang tu nak kerja, nak cari rezeki. Ini tak mengganggu ke namanya. Lepas tu tak pasal-pasal pihak polis pula yang kononnya terlibat bersubahat sama. Apa? Payah kan sekarang ni. Semuanya berani. Eh, ni aku nak tanya kau. Kau rasa-rasa kan siapa yang culik Eddie ni? Sebab aku dapat rasakan yang suspek ni ada unsur nak balas dendam. Itu satu hal juga tu. Si Eddie tu mulut boleh tahan. Suka kutuk orang, suka hina orang. Jadi tak heranlah kalau ada musuh.
yang nak balas dendam dengan dia. Kan? Tu orang tu cakap. Kerana mulut, badan binasa. Sekarang ni kau nak pergi mana? Kau nak apa lagi hidup aku? Kau dah cerita pasal aku? Kau dah malu dekat aku? Ni semua? Mana? Aku tak tulis pun nama kau dekat situ yang kau nak terasa. Kenapa? Habis ni apa? Ni. Hari-hari nak main pasal benda ni. Apa hal ni? Apa Assalamualaikum. Apa cerita ni? Aku salam. Apa ni? Dia tuduh saya sahabat habis status pasal dia dekat internet. Sedangkan saya tak tulis pun nama dia dekat situ. Lepas tu dia nak terasa. Dah. Dah. Saya rasa macam ni. Encik lebih baik beredar di sini. Ini publik ya. Malu kalau kecoh-kecoh macam ni. Baik, Cik Belah. Rambut. Awak pun sudah dah. Dah. Cik. Ini saya nak nasihatkan Cik lah eh. Awak ni perempuan kan? Hari ni awak malukan orang, nanti orang malukan awak. Kalau awak tak suka orang lain buat awak macam ni, awak jangan buat. Faham tak? Dah, saya rasa lebih baik Cik Belah juga eh. Sibuk je. Pula. Aduh, itulah. Sekarang ni bila dah ada media sosial ni, lagi ada macam-macam kes lah macam yang Puan Jasina cerita tu. Disebabkan dendam dekat bekas kekasih nak kahwin lelaki lain, jadi yang si lelaki ni pergi burukkan bekas kekasih dia dekat media sosial sampai satu dunia tahu. Memang tak patut je lah. Benda-benda macam tu dah macam nak merosakkan masa depan orang. Itulah, aku memang tak respectlah lelaki macam ni. Kok ia pun tak payah nak ungkit-ungkit. Benda dah lepas-lepas lah yang nak pergi expose kat publik tu buat apa? Saja. Sakit hati, marah. Inilah dia kesan buruk bila ada yang social media. Ahli keluarga, rumah tangga orang. Perniagaan orang pun boleh hancur lah dengan komen-komen negatif tak pun dengan benda-benda yang mengaibkan ni. Sebab itulah kita ni kena berhati-hati tu Ashraf. Dan kau pun satu. Tak payah nak expose sangat gambar-gambar girlfriend kau dekat media sosial sebab nanti boleh jadi bahan fitnah, boleh jadi bahan gosip, boleh jadi bahan macam-macam lagi. Nanti kau juga yang merana tau. Bah, bah. Lagi topik tu tak ada kena-kena aku pun. Buat girlfriend tak ada. Hei, sendiri pun fahamlah. Nasihat ni, nasihat. Apa salah Pak Amin tu? Sampai kau beritahu semua orang supaya jangan makan kedai dia. Ini halau saya lah. Dia halau kau sebab kau pergi ramai dengan orang ramai. Mana ada percaya dia cakap dia tu? Memanglah percaya sebab orang suruh dia kau. Habis tu kalau orang suruh kenapa? Dia sempurna sangat ke? Adik tak terus dia melakar. Kau ni! Apa cakap? Kau nak masuk diri apa? Sekarang aku nak kau padam video tu. Kau panaskan. Kau bilang aku yang padam. Eddie, dah pergi mana tu? Eddie! Biar dia buat ambus. Kita nak balik lagi bangun. Pihak kita masih mencari Eddie. Setakat ini belum ada apa-apa clue yang kuat, Datuk. Apapun siasatan masih dijalankan. Siapa sebenarnya menculik dia? Dan apa pula motif dia diculik? Kita masih belum pasti, Datuk. Mungkin ini ada kaitan dengan bahan-bahan media sosial yang dipaparkan oleh Eddie sebelum ini. Orang-orang kita sedang all out untuk mengesan suspek yang menculik Eddie. Dan kita harap dia dapat diselamatkan. Inilah akibatnya, Saiful. Apabila sosial media disalahgunakan. Saya harap apa yang berlaku ini akan menjadi satu pengajaran pada semua pihak. Benar, Datuk. Khususnya golongan muda yang selalu terburu-buru mengikut emosi. Dalam hal ini, mereka perlu berfikir terlebih dahulu sebelum buat sesuatu yang boleh memudaratkan diri mereka sendiri. Ya, contohnya Eddie, yang sebelum ini sewenang-wenangnya melemparkan pelbagai kritikan dan tomahan yang tanpa dia sedar telah mengguris perasaan banyak pihak, Datuk. Betul? Naik mendadak mengikut kau, ya? Dah 155,000. Hah? 155,000? Kau mengalahkan artis kau ni sekarang. Khalid, tolong lepaskan aku. Aku dah buatkan macam yang kau cakap. Kalau kau lepaskan aku, aku janji aku tak akan report polis. Aku anggap semua benda ni tak pernah berlaku. Hei! Sampai bila kau nak kurung aku macam ni? Sampai kau mati kering kat situ.
bawa aku puas hati. Tolonglah. Ha? Aku ni muda lagi lah. Aku nak hidup. Banyak lagi benda yang aku belum capai. Apa sebenarnya kau nak dalam hidup kau? Aku nak kahwin. Kahwin? Ya, aku nak kahwin. Calon ada calon, calon. Takkan tak ada. Kata mengikut ramai. Takkan satu pun tak sangkut. Aku dah cuba tapi dia orang tu entahlah. Apa entah? Diorang tak nak jadi pasangan kau? Kawan tak ada. Teman wanita tak ada. Yang kau tahu duduk bawah ketiak mak kau je lah. Kau ni sebenarnya ada penyakit, tahu tak? Kalau tak autistik, disleksik ataupun introvert. Orang spesies macam ni, dia memang tak suka campur orang tau. Dia suka hidup dalam dunia dia je. Dan bila dia tahu orang anti dia, mula ada marah menggelupur. Bila kau dah jumpa kebolehan kau, kau pula jadi kejutan budaya. Lepas tu kau musnahkan hidup orang. Kalau kau kata aku ada penyakit, maknanya bukan salah aku lah. Siapa suruh orang tak hantar aku pergi berubat? Masalahnya, penyakit kau ni bukannya kena makan ubat. Kau kena jumpa doktor pakar, pakar jiwa, pakar saraf, pakar otak. Orang macam kau ni ada sakit otak. Hei, kalau kau kata aku sakit otak, kau tu lagi sakit otak. Orang yang waras, yang sioman, takkan kurung orang lain, takkan rantai orang lain macam ni lah. Yang kena kurung, yang kena ikat macam ni, tu binatang namanya. Binatang yang ada sakit, sakit otak macam kau ni. Faham? Eh, lepaskan aku lah! Lepaskan aku! Siti, awak ni dah kenapa? Abang baca dah sendiri komen-komen tu. Yang awak nak baca semua komen tu buat apa? Kata kita sendiri yang culik anak kita sebab kita tak sanggup nak tanggung biar awak hidup. Alah, lantaklah apa orang nak kata. Abang, anak kita kena culik dan internet semua kutuk kita. Abang buat macam tak tahu je. Habis itu awak nak saya buat apa? Kan sekarang pihak polis tengah berempah pulas cari dia. Kerja kita ni, kita doa banyak-banyak. Yang tentang dalam internet, komen-komen je semua, aku tak tahu je dia orang tu lebih sudu daripada gua. Ini semua bala. Allah nak tunjuk dosa lampau kita. Siti, istighfar banyak-banyak. Daripada awak rasa gelisah macam ni, lebih baik awak ambil wuduk, solat fardu, solat sunat, taubat sebanyak yang mungkin. Eh? Dahlah. Saya dengan Zaidi sekarang, Wan. Nah, kita orang baru saja jumpa beberapa orang yang kenal AD. Sekarang kita orang pergi balik. Ya. Baik, Wan. Hai, Mak Liza ni sekarang manjang buat spot check je. Dia ingat kita pergi tengok wayang ke? Alah, biasalah tu, Tuan. Dia bukan apa. Dia cuma risau. Takut-takut kita cilok masa bertugas. Itu je. Eh, saya tak pernah pula buat macam tu. Awak ya kot? Ish, mana ada, Tuan? Saya ni, Tuan. Walaupun teruk-teruk perangai saya, buruk-buruk perangai saya, Tuan. Masa bertugas, saya fokus dan committed. Ha. Aliza, awak okey ke? Tuan, saya okey, Tuan. Cuma tak cukup tidur sikit. Selagi kes ni tak selesai, selagi itulah tak lena tidur saya. Serabut kepala memikirkannya, Tuan. Bawa tenang, Aliza. Jangan emosi sangat. Bukan awak seorang saja, yang lain pun stres juga. Apa perkembangan dengan kes Eddie itu? Masih dalam siasatan, Tuan. Pihak kita masih lagi menjaki Eddie dan seorang lagi suspek. Oh.
Selamat pagi, Lim. Macam mana malam tadi? Dapat apa-apa maklumat? Ada, Tuan. Saya dan Zaidi ada jumpa dengan dua orang saksi yang mengaku berjumpa dengan Adi sehari sebelum dia dilaporkan hilang. Dan ini selfie yang mereka sempat ambil. Dan mengikut dua saksi ini, ada seorang lelaki bersama Adi. Dan ini dia di latar selfie ini. Siapa lelaki? Selepas kami dapat informasi, Tuan, kami rujuk bahagian sekuriti untuk dapatkan rakaman CCTV. Dan ini yang kami dapat. Dapat nombor plat kereta suspek? Dapat, Tuan. Kenderaan tersebut didaftar di bawah nama Khalid bin Sa'dun dan dia bekerja sebagai pegawai di sebuah agensi kerajaan. Alamat terbaru dia di Alam Daman Ceras. Okey. Baik. Bagus kalau macam tu. Sekarang, edarkan semua maklumat pada detektif kita. Kita akan cari Khalid bin Sa'dun ni sampai dapat. Kenal Khalid bin Sa'dun? Kenal. Khalid tu anak makcik. Sekarang ni dia dekat mana? Dia tak dekat rumah. Dah seminggu dia dekat luar. Dia kerja outstation. Kenapa? Dia ada buat salah ke, cik? Aku faham, aku faham. Aku tak nak kau apa-apakan mak aku. Dengar tak? Mak aku tak tahu apa-apa dalam hal ni. Dan aku tak nak pihak polis babitkan mak aku dalam urusan aku ni. Ini urusan aku dengan budak kepada ni. Jangan risau. Mak awak selamat. Sekarang ni lebih baik awak serah diri. Ataupun keadaan akan jadi lebih rumit dan polis akan terus buru awak. Fikir baik-baik kali. Jangan buang masa, Salina. Boleh proses sekarang. Hati-hati dalam tindakan kita. Dan pastikan keselamatan mangsa yang diculik. Okey. Tuan, perlu ke kita hantar backup? Bahaya tu kalau jadi apa-apa. Jangan risau. Tak perlu. Saya yakin dengan kemampuan Salina dan orang kita. Okey.
Tuan. Haris, Salina baru hubungi saya. Mereka dah sampai ke lokasi suspek. Harap jangan sampai berlaku pertumpahan darah, Tuan. InsyaAllah, Haris. Unit kita akan bertindak dengan hati-hati. InsyaAllah, Tuan. Rasanya kau ada kat mana sekarang ni? Kat syurga ke atau neraka? Ini kubur. Aku dah mati ke? Tapi kalau aku dah mati, aku dalam kubur ke atas kubur? Engkau dah mati juga ke? Engkau belum mati. Aku pun belum mati. Apa benda semua ni? Untuk pengetahuan kau, ini adalah kubur adik aku. Aku saja bawa kau datang sini sebab aku nak kau dengar sendiri derita yang adik aku alami kat dalam ni. Kau cakap otak aku sengit. Sebenarnya otak kau tu yang sengit. Kenapa kau tak rantai aku? Sebab aku tak nak rantai kau. Kau tak takut kalau aku lari? Kau nak lari ke? Pergi. Pergi. Ibu dengan ayah kau berkahwin pada 7 November 1993. Betul kan? Kau nak cakap apa ni? Masalahnya tahi lahir engkau. Engkau dilahirkan pada 15 April 1994. Sedangkan usia perkahwinan ayah dengan ibu engkau baru 5 bulan. Bermaknanya engkau tu faham-faham jelah. Engkau bohong. Terpulang kalau kau nak percaya atau tidak apa yang aku katakan ni. Aku takkan ungkit sesuka hati kalau aku tak ada bukti. Kalau setakat itu je bukti kau ada untuk ugut aku, tak payahlah. 1991 sampai 1993, ibu kau pernah bekerja di sebuah kelab di Bird's Nest di KL Plaza. Masa tu dia dibela oleh seorang eksekutif. Hidup dia masa tu sangat mewah. Sehinggalah dia termengandung. Dan eksekutif tu pula tak nak bertanggungjawab. Dia upahnya seorang lelaki untuk menjaga bekas gundiknya tu. Pak Sanggup itulah selama ni yang kau panggil dia ayah. Kenapa? Tak percaya? Kalau kau tak percaya, aku boleh tunjukkan gambar-gambar ibu dengan ayah kau masa zaman kegemilangan dia. Tapi engkau kenalah berkongsi tengok dengan semua masyarakat. Aku akan muat naik semua gambar-gambar tu. Dan aku akan bagi tahu semua pengikut engkau tentang sejarah keluarga engkau. Jadi apa kau rasa sekarang? Takut? Risau? Tertekan? Macam itulah semua mangsa-mangsa engkau rasa bila engkau hasut semua orang dalam internet pasal mereka. Sekarang ni aku nak engkau rasa apa yang diorang rasa. Faham?
Abang heran. Hanya dengan kata-kata boleh menggugat rasa. Pedihnya menusuk, menyelinap sampai ke hulu hati. Maafkan kau, Edi. Dan aku harap semua orang pun dapat maafkan kau. Khalid bin Sadun! Kami polis! Serah diri! Awak telah dikepung! Awak dah tak ada pilihan lain dah! Menyerah! Baiklah, saya menyerah. Jom, kawan. Media sosial hari ini sangat berleluasa dan amat mempengaruhi bidang masyarakat, terutamanya golongan muda. Setengah dari mereka menjadikan platform ini untuk memasarkan diri tanpa mempedulikan etika dan ada kalanya menyalahi undang-undang. Malangnya, ramai yang mudah mempercayai cerita atau berita yang tidak pasti kebenaran dan kesahihannya. Jadi, nasihat saya kepada pengamal media sosial, jadilah karyawan yang bertanggungjawab dan amanah. Memang tidak dapat dinafikan rasa kelapangan dada di dalam meluahkan rasa. Tetapi janganlah sampai melukakan sentimen orang lain. Semoga semua pengamal media sosial dan blogger menjadi pencetus keharmonian dan keceriaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Duduklah. Tinggal. Ayah, mak, Edi dah buat keputusan nak cari kerja. Jadi kalau sambil-sambil cari kerja tu nak sambung belajar baliklah. Alhamdulillah. Kalau tunggu lama sangat pun macam nanti rugi pula masa, kan? Masih lah ingat. Duduk sekali. Rasa berselera pula hari ini. Makan besar. Adik, kamu punya itu okey. Sakit lagi? Alhamdulillah, Datuk. Semuanya dah selesai. Berkat dari kesabaran kita menyelesaikan kes ini. Seperti pernah saya cakap dengan awak dulu. Semoga ini menjadi pengajaran kepada semua pihak. Terutama anak-anak muda yang hidup mereka 24 jam dengan handphone dan internet. Benar, Datuk. Dalam masa yang sama, netizen juga harus sama-sama memainkan peranan dalam menjaga sensitiviti yang melibatkan soal kaum, agama dan raja-raja. Ya, betul. Apa sekalipun, Saiful, saya ucapkan tahniah pada awak kerana sidang media awak dengan wartawan semalam telah mendapat respon cukup baik dari semua pihak. Syabas. Terima kasih, Datuk.